warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 sejarah ingin mengenal lebih dalam tentang sejarah makam Ki Ageng Honggolono. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi yuk kita kenal lebih dahulu. Perkenalan dari kelompok kami tadi. Enjoy this video. Seorang yang namanya Ki Ageng Honggolono itu sesepuh Desa Nilan, itu orangnya sakti Mangkurguna bahasa Banten ya. Terus itu mempunyai satu orang anak namanya Joko Lanjur, itu yang sekarang namanya Dipanggil Joko Lanjur. Itu masih muda, Joko lah, masih Joko, itu kegemarannya adu jago. Nah, pada waktu suatu hari itu Ki Ageng Honggolono itu kan saudara seperbingan dengan Ki Ageng Nyerah. Ki Ageng Nyerah di Kiai Husein gitu ya. Nah, itu pada suatu hari Joko Lanjur itu mau adu jago ke Polorejo. Polorejo itu kuloni Sirwaji. Itu lewat sini kan dulu kan masih hutan belantara, lewat sini hutan. Pas di desa sampai desa Nambangrejo, pas dibuat mirah itu jagungnya itu pas melayu, melayu terus itu melayu, jadi kejar masuk di rumahnya Ki Ageng Honggolono tadi. Dari situ ada anaknya Ki Ageng Honggolono namanya Mirah, itu cewek Mirah. Di situ lah terus Joko Lanjur itu masuk situ lah, ketemu si Dewi Mirah itu tadi lah. Akhirnya ya kenalan langsung, itu kan ya ngobrol. Akhirnya si Honggolono itu tadi, oh ya Honggolono tadi pulang dah mengerti kalau ada cowok yang masuk ke rumah saya nggak izin gitu ya. Oke, itu marah-marah terus ditanyai anaknya Ki Ageng Honggolono. Tadi itu akhirnya disuruh pulang sampai rumah beberapa hari. Itu Joko Lanjur itu tadi jatuh cinta pada si Dewi Amirah itu tadi. Akhirnya bilang sama bapaknya Ki Ageng Honggolono, terus disuruh melamar Amirah. Terus Ki Ageng Honggolono suruhan menyuruh anak buahnya dan masyarakatnya suruh melamar ke Nambahan. Di sana lamarannya diterima, tapi punya syarat. Syaratnya dua. Satu, syaratnya di Samirah itu tidak ada aliran sungai supaya dibangunkan bendungan untuk mengaliri sawahnya. Jadi, terus kedua, pada waktu mandan itu minta serah-serahan padi yang banyaknya satu lumbung.
berjalan ke sana itu waktu miring-miringan itu nggak berhitung, jadi bisa jalan sendiri. Terus itu sang itu tadi pulang ke Gil Kakanggulan. Terus masalahnya ke masyarakat bulan disuruh persiapan itu mengumpulkan padi-padi, jadi dimasukkan bumbung. Terus Onggo Mbah Ayakung Onggo Joyo itu tadi kan rasanya kan mesti bisa kan gitu ya, orang-orang sakti gitu. Terus punya cara inisiatif untuk mengganggu, terus punya sahabat namanya Mungkowaluh itu berasal lembut, disuruh nyolongi si padi itu tadi yang ada di bumbung tadi. Terus dicolongi, dicolongi itu ngerti, dicolongi sekarang gini, kamu gak usah padi, sekarang damennya aja masuk di situ, nanti saya sabdanya. Kaitannya dengan bendungan itu tadi, permintaan dibuatkan bendungan, Ki Ageng Nunggolono punya sahabat namanya Bajul Kowor. Bajul Kowor itu ratunya belaya-belaya itu. Terus ratu itu disuruh supaya nimboi, ya, nimboi kali ini supaya diarahkan ke wilayah si Nambangan itu tadi, sini persamaan itu tadi. Itu buaya tumbuk, terus sampai bisa mengalir ke sana. Terus pada waktu iring-iringan manten, waktu ketemu ya resepsi, pas resepsi, udah datang ke sana. Ya, terus itu kan di sebelumnya di si Sabda, jadi kan jadi padi ya itu, umumnya jadi isinya. Terus karena jalan ke sana juga bisa jalan sendiri sama iring-iringan itu manten. Ya, sampai di sana yang disambut baiklah. Terus dilihat, saya perhatikan loh, bukan padi asli gitu. Nah, terus masalahnya Onggo Joyo itu dibilangi supaya diperhatikan yang benar-benar bahwa yang ada di lumbung itu bukannya padi asli, berubah jadi damen, jadi kawul. Kawul ya itu kan lesu, akhirnya perang antara masyarakat Nunggolono kalian masyarakat Nunggolono itu perang. Dan terus si Joko lanjut itu lagi mencari Dewi Amirah itu tadi, lah berhubung kan malu, nggak jadi dinikahkan ya. Nah, akhirnya kedua-duanya itu mampus diri. Setelah itu bunuh diri, belalah dawan itu tadi ambrol. Terus si masyarakat semua itu ada Kelly semua, mereka hanyut. Terus sisanya itu tadi dikumpulkan sama Ki Ageng Nunggolono, terus dibilang gini, ini masyarakat semua, saya punya ini, punya siasat bahwa besok selama-lamanya nggak boleh orang bulan sama orang merah sini nikah, nggak boleh nikah selamanya. Terus satu, kedua, orang bulan tidak boleh memakai atap. Terus ketiga barangnya, isi-isinya di sandilan nggak boleh dibawa ke merah. Sebaliknya gitu. Terus keempat, bahwa di orang merah tidak boleh menanam kedelai.
sekian dari kelompok 3 sejarah kami yang membawakan kisah tentang Ki Ageng Hambalana. Kalau ada kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.